Diajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Yuk dengerin hei kawan pajak. Mas ngapain mas? Perpanjang STNK, Pak. Perpanjang STNK? Iya. Bapak kurang dawa? Iya. Berapa itu dawa STNK yang sampai terpi ya? Ditekuah. Pajaknya, Pak. Pajak-pajaknya. Oh, pajaknya. Tidak tahu. Masih ikut dawa. Raya mau dawa digulung, Pak. Sudah pernah dulu? Atau baru pertama kali di sini? Sudah. Pertama yang dua kali, pajak motor. Pajak di sini? Iya. Kenapa ini, Bu? Ini dilihat di aplikasi New Satpol PP, Pak. Benar aku di sana. New Satpol. Oke, terus dilihat. Iya. Terus dilihat itu plat nomornya. Benar bisa. Oke. Lihat itu colongan, bisa. Loh, enggak bisa ya? Loh, bisa ya? Iya, coba. Nah, terus dia yang enggak bisa. Kodenya salah, Pak. Harusnya hi. Masalahnya rumah saya ngisi aku kok dia. Oh, yang ngisi-ngisi deh. Kita 526. Ini bisa dibayar di muka atau di pay. Nanti kurangannya kan bisa 1 bulan ke depan. Maksudnya DP itu bisa ngutang kan? Ya, bisa bagi kami di sama. Bisa. Bumdes. Bumdes. Jadi bumdesnya yang nombori dulu. Ya. Kamu lah HP hati ini toh mas. Itu bisa 3 bulan jangka 3 bulan bisa. Dicicil? Ya, dicicil. Dikas apa dicicil? Dicicil. Ada yang nyicil? Ada. Kreatif loh Bu, anak mal. Anaknya Bu Sri kreatif-kreatif. Saya itu lagi di Desa Badungarjo, Kecamatan Orok, di Kabupaten Grobogan. Ada yang menarik di sini. Ini punya bumdes tapi kreatif. Dia melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor dan ini nalangisik. Jadi kalau kemudian ada warga yang belum punya uang dan sudah jatuh tempo harus bayar pajak, maka dia bisa datang ke sini dibayari dan dia bisa nyicil 3 bulan. Dan ini mesti diselesaikan nanti oleh bumdes ini dalam waktu 1 hari ya Pak ya? Betul. 1 hari selesai dan diantarkan kepada pelanggan. Ini menurut saya sangat membantu, ini perlu diapresiasi nih. Dan ternyata sudah ada. Sudah ada layarnya dan sudah ada berapa? 8 kecamatan. 8 kecamatan, ya satu kecamatan rata-rata ada 2 sampai 3 lah. Kalau ada yang satu ini. Rata-rata 3, 1, 2 desa sudah punya layanan ini membantu penarikan pajak juga sebenarnya. Dan kreatif karena bumdes kemudian berperan. Kita menyampaikan ke warga bahwa di Bandung Radio bumdes ini bisa menerima pelayanan pajak kendaraan dengan cara dana talangan. Ada 200.000, habisnya 400.000 nanti ditalangi sama bumdes. Dan lalu 3 bulan maksimal. Ya 3%. Udah 2 tahun. Ya 2 tahun. 2019. Nanti kita dorong untuk pakai aplikasi ya. Jadi kalau dari kepolisian sudah ada aplikasi New Sapole, dia nanti akan membuat New Satpol PP. Kata nggak, Bu? Eh.